Sidaralun, sedikitnya 8 toko pakaian di Gampung Kota Fajar, Lorong Mawar, Kecamatan Klut Utara, Kabupaten Aceh Selatan hangus terbakar pada Jumat 6 September 2024 pagi. Informasi yang dihimpun, toko tersebut menjual baju, sandal, dan perlengkapan rumah tangga lainnya sudah berhasil dipadamkan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Selatan, Haji Zainal, yang dikonfirmasi serambinews.com, membenarkan kejadian itu. Ia mengatakan bahwa saat ini petugas pemadam masih di lapangan untuk melakukan penanganan. Informasi sementara yang dihimpun Serambi News, belum diketahui penyebab terbakarnya sejumlah toko baju tersebut karena saat ini masih dalam penanganan. Dari Aceh Selatan, Ilhami Syahputra, serambinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.